Pawang burung. Di sini gue mengambil satu contoh burung jenis burung gereja. Gue akan memberikan tips menghipnotis seekor burung. Ya, perhatikan. Sembilan. Kita kenali dulu ya nama burungnya. Sembilan. Dia namanya siapa? Namanya adalah gereja aja. Ya, oke. Okay. Pertama-tama kita lihat kondisi burung. Ini perempuan atau laki-laki? Jika perempuan, dia suka sama pawang 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 pemegat, pawang laki-laki. Kita mulai, oke? Okay? Pertama-tama kita pegang ekor dan juga kakinya. Lihat. Lihat, simak ya. Simak, simak. Simak, simak baik-baik. Kita coba satu kali. Sekali percobaan. Lihat. 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 Ya. Maaf. Halo, saya mulai bergetar. Saya sedikit gugup. Maaf. Ini ada kesalahan teknis. Dia sedikit tidak tenang. Dia ibu-ibu hamil. Kita coba lagi, satu kali lagi. Bagus. Berhasil. Ya, pemirsa. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Dia benar-benar saya hipnotis. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dengarkan sugesti saya. Anda harus tertidur, kecuali kalau saya bangunkan, baru Anda akan tidur. Ada sebuah pilihan membangunkannya. Bisa kita dengan tepuk satu yeah. kali. Atau ketikan suatu jari. Bangun. Maaf, ini kesalahan. Jika saya perintahkan Anda untuk bangun, coba lihat ekspresinya. Bangun! Lepas. Ya, dan burungnya masih hidup ya. Terima kasih.